Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pejabat Rusia mengklaim pasukannya telah menghancurkan sebuah kapal perang Ukraina, namun kantor berita Associated Press belum dapat memverifikasi keakuratan klaim tersebut dan Ukraina belum mengakui insiden tersebut. Dalam jumpa pers yang disampaikan pada hari Minggu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenko mengatakan kapal perang Ukraina Project 1241 kelas korvet rudal Soviet telah dihancurkan dalam sebuah serangan. Kementerian juga merilis sebuah rekaman yang menampilkan rudal presisi Onyx yang diluncurkan dan gambar militer Rusia yang menghancurkan sebuah jembatan ponton di Ukraina.